Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal muslimat, ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin yang dirahmati, lagi dikasihi Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada kesempatan malam ini kita akhirnya diberikan izin oleh Allah untuk sampai ke pertemuan yang terakhir bagi kitab ini. Setelah pertama kali kita mulakan pada tahun 2000, akhir 2015, 16, 17 dan tak sampai 3 tahun, 2 tahun lebih, akhirnya kita sampai ke tajuk dan juga topik yang terakhir, bahagian kitab Fiqhul Akhlaq, susunan Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi Hafidhahullah. Alhamdulillah hadirin sekalian, walaupun tuan-tuan bukanlah semuanya dapat mengikutinya daripada awal, tetapi alhamdulillah, pertamanya saya rasa bersyukur dan yang kedua saya berbangga dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, kerana kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dapat untuk saya berkongsi perkara-perkara yang telah disusun oleh guru saya sendiri dalam kitab Fiqhul Akhlaq ini, ya, sehingga antara kekaguman saya tuan-tuan, bukan tujuan mengangkat beliau, tetapi apabila ditanya kepada ramai para ahli ilmu tentang beliau, pengarang Syekh Mustafa, satu perkara yang memang akan mereka sebut adalah tentang sifat beliau ataupun akhlak beliau ataupun lisan beliau, di mana beliau bukanlah seseorang yang terkenal gemar mentahzir ataupun mentajrih mana-mana pesaing-pesaingnya dalam ilmu. Ini satu kelebihan yang baik. Kalaupun beliau tidak bersetuju, beliau hanya menyebutkan antara kalimah yang biasa beliau sebut, waqala ba'duhum, maksudnya dan berkata sebahagian mereka. Dan sebahagian mereka ini, kalau anak murid yang biasa ikut kuliah tu, mereka, dia tahu kepada siapa disebutkan golongan itu. Jadi itu atas apa ni, kita panggil suatu kaedah untuk menyampaikan maksud, tidak setuju kepada satu-satu pandangan yang lain. Ya, walaupun mungkin tidak semua daripada kalangan asatizah sunnah sendiri bersetuju 100% di atas beberapa perkara yang beliau bawa dalam topik perbincangan ilmu dan juga metod manhaj beliau, ya, tetapi itulah lumrah. Kerana kita lihat di kalangan para masyayikh asatizah sunnah kita sendiri pun, tuan-tuan puan-puan sekalian, bukan semuanya dipersetujui 100% oleh setiap golongan. Ya, ini adalah lumrah yang kita boleh lihat di hadapan mata kita. Ada sebahagian tidak setuju kepada satu bahagian yang lain, ada satu bahagian kita tak setuju pada satu sudut yang lain, ya. Tetapi itulah nilai perbezaan yang saya rasa mengharmonikan konsep ilmu, yang mana kita boleh mendengar daripada banyak pihak, ada tempat yang kita ingin mengambil pendekatan yang lebih literal ataupun strict, tegas, ada tempat yang kita mungkin lebih selesa mengambil pendekatan yang lebih bertasahul ataupun tasamuh, toleransi ataupun lebih mudah, ya. Itulah antara yang saya boleh fikirkan, satu perkara keraian yang kita perlu bina dalam prinsip kita menuntut ilmu ini, ya. Baik hadirin mati Allah sekalian, alhamdulillah, muka surat 474, betul ke? Atau dah bahas dah ni? Dah bahas kan? Menjaga darah. Tapi saya ingat saya nak sebutkan sedikit tentang beberapa perkara berkaitan dengan hukum masalah ini, ya. Menjaga darah ini saya dah syarahkan sedikit pada pertemuan yang lalu, ya. Menjaga darah adalah satu perkara ataupun urusan yang pertama dihisap
di hari akhirat bagi hubungan manusia sesama manusia. Itu yang pertama. Di kalangan manusia dengan Allah, pertama yang dihisap adalah amalan salat. Tetapi bagi manusia sesama manusia, perkara pertama yang akan dibincangkan atau diadili di hari kiamat adalah berkaitan dengan dam ataupun darah, pembunuhan. Qabil, dalam satu hadis disebutkan dia akan mendapat saham dosa pembunuhan yang berlaku di atas muka bumi ini. Cuma kita tak tahu secara jelas bagaimana keadaan atau nasibnya di hari akhirat, sama ada beliau ataupun dia mati dalam keadaan seorang masih seorang Muslim ataupun sebaliknya, kerana kita juga tidak dapat pengetahuan yang jelas apakah hukum membunuh dalam syariat ataupun di zaman Nabi Adam AS yang dikenali tak ada syariat pada masa itu, hanya ada tauhid. Jadi kita pun tak tahu bagaimana keadaannya, tetapi dalam satu hadis disebutkan Qabil dia akan menerima saham pembunuhan yang berlaku di atas muka bumi ini kerana dialah yang pertama melakukan dosa itu dan diikuti oleh manusia ataupun anak cucu Adam yang lain. Bagi masalah pembunuhan, secara umumnya kita dilarang membunuh sesiapa tanpa sebab dan juga tanpa arahan daripada pemerintah di atas sebab yang sah. Apatah lagi dunia hari ini terbentuknya di atas setiap negara mempunyai kerajaan dan mereka mempunyai undang-undang. Di negara kita juga tidak kira siapa bunuh siapa, mereka akan dikenakan undang-undang yang sama. Dalam Islam, ya, Islam juga tidak pernah menyatakan orang kafir non-muslim boleh dibunuh sesuka hati tanpa ada sebabnya. Ya, hatta tuan-tuan, kalau orang kata Islam tertegak dengan mata pedang sebagai contoh. Ada orang menyatakan Islam ini dia bergerak dengan peperangan. Kita boleh sebutkan kepada mereka, nyatakan apakah peperangan-peperangan yang mana berlaku disebabkan kita tidak diganggu ataupun kita yang sengaja memulakan peperangan itu. Bila kita lihat dalam Islam tak ada. Ada orang kata macam peperangan Bani Mustalik kan Nabi serang, sedangkan Bani Khuza'ah tidak menyerang Islam pada masa itu. Bani Mustalik, maaf, ya, tidak menyerang Islam pada masa itu. Tetapi kita perlu faham sirah tersebut. Telah sampai berita kepada Nabi peperangan Bani Mustalik tahun 4 Hijrah, di mana telah sampai berita mereka telah bertekad dan bersedia untuk menyerang kota Madinah. Maka Nabi SAW menghantar tentera terlebih awal, sehingga belum pun sempat Bani Mustalik keluar daripada perkampungan mereka, tentera Islam sudah pun sampai berjaya untuk menawan beberapa orang di kalangan mereka yang pada masa itu sedang mengusahakan ternakan dan tanaman. Kerana mereka terlibat, mereka memang tergolong dalam orang yang merancang untuk menyerang Islam di Madinah. Ditangkap oleh Rasulullah dengan tujuan dijadikan tahanan dan diberikan tawaran. Tawaran apa? Tawaran supaya kamu jangan ganggu Islam, tawanan kamu selamat, orang kamu selamat, tanah kamu selamat. Itu tawaran yang diberikan oleh Rasulullah. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah untuk mempertahankan agama dan diri, serta seboleh-bolehnya baginda tidak mahu untuk berlakunya peperangan. Sebab tu orang pergi kena-kena tengok balik, pergi perang nak mati ini kena-kena perbetulkan balik kefahaman tu. Ya? Ha, inilah punca-punca sebahagian jadi di salah doktrin dan sebagainya. Jadi mereka terlibat dengan jihad-jihad yang tidak mengikut syarak ni apabila didoktrin pergi perang nak mati. Sedangkan bukankah kita jumpa dalam beberapa hadis yang sahih, Nabi kata apa, la tatamannau, janganlah kamu bercita-cita biliqa'il adu, untuk bertemu dengan musuh. Maksudnya Nabi kata kalau pergi perang ni sepatutnya cita-cita pertama tak berlaku pertempuran dan tak bertemu dengan musuh, hanya sahaja kalau diberikan syahid itu hadiah daripada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau tidak diberikan syahid, diberikan kemenangan, itu juga hadiah daripada Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, itu masalah peperangan, yang mana peperangan Bani Mustalik itu telah menjawab tuduhan-tuduhan yang menyatakan Islam ini bermudah-mudah dalam membunuh orang kafir, ataupun dalam kita nak jaga nyawa Islam saja sedangkan orang kafir tidak. Bukan begitu maksudnya. Secara umum umat Islam dilarang menyakiti, apatah lagi membunuh orang-orang bukan Islam. Ya, dalam satu hadis Nabi menyebutkan tentang, kan Nabi ada sebut la tahasadu, janganlah kamu berhasad, wala tanajashu,
ada satu perkara Nabi sebut lagi, tanah jasyu. Apa maksud tanah jasyu ni? Tanah jasyu ni janganlah kamu mengganggu pembelian orang lain sedang kamu tidak ingin membelinya. Hal itu pun Nabi larang. Tuan-tuan, najash dipanggil. Apa maksud dia? Macam orang lelong, dia pergi saja, dia masuk auction, dia bukan nak beli, dia kacau harga. Yang itu dilarang oleh Nabi SAW. Menunjukkan apa, tuan-tuan dan puan sekalian? Betapa Nabi menekankan untuk menjaga manusia yang lain, apatah lagi orang mukmin, yang mana kita dilarang sama sekali untuk menyakiti mereka. Apatah lagi pembunuhan. Bila kita tengok masalah pembunuhan, walaupun Nabi sebut kullul muslim 'alal muslim haramun maluhu wa 'irduhu wa damuh. Setiap muslim, dalam riwayat hadis Muslim, dalam riwayat Muslim, Nabi menyatakan setiap muslim ke atas muslim yang lain haram akan hartanya, tak boleh dirampas. 'Irduhu, maruahnya tak boleh dicabut, disentap, dicalarkan. Wa damuhu, dan juga hartanya. Maaf, darahnya, pembunuhan. Harta tak boleh dirampas sesuka hati. Irdu, apa ni, maruahnya. Sehingga tuan-tuan maklum kan, apa yang kena tu? Tak ada? Ha? Spark? Kilat. Okey. Sehingga kita melihat sekejap eh, saya minta isi. Dia sayap dia ke bawah. It's okay. Huh? Ni. Ah. Ya boleh. Bismillah. Sehingga kita menemui satu hadis, hadis Hasan, yang mana menceritakan, tapi hadis ni dia disokong oleh, hasalnya daif hadis ni, tetapi dia disokong oleh beberapa hadis yang lain, tentang yang mana solat kita ini tidak akan terangkat. Kita dah jumpa hadis tu dalam kitab kita, walaupun sejengkal daripada kepala manusia. Salah seorang golongan ini adalah golongan yang mana dia mengimamkan suatu kaum dalam keadaan kaumnya tidak menyukai dia. Dan saya telah pernah syarahkan dulu, kaumnya tidak menyukainya di atas sebab-sebab tertentu. Tetapi dibincangkan bagaimana jika kita seorang yang mengetahui keaiban imam itu, yang mana keaiban itu adalah keaiban peribadi yang tidak terbuka secara umum. Contohnya kita duduk di sebelah rumah imam, dia imam tempat kita, imam satu kaum, kita duduk sebelah rumah dia, dan kita sahaja yang mengetahui dia ni di rumah kasar sebenarnya. Dia jerkah ahli keluarga dia, dia pukul isteri dia sebagai contoh. Jadi macam mana kita nak bermakmumkan dia? Kan? Adakah dia tergolong daripada kalangan orang yang mengimamkan satu kaum sedangkan dia tidak disukai? Ya, hadirin mati Allah sekalian. Dalam bab ini, saya cenderung kepada pandangan bahawa individu tersebut, dia tidak perlu untuk menghebahkan perkara ini kepada awam, kepada umum. Biarlah makmum yang lain tak tahu, dalam keadaan mereka tidak ada masalah untuk berimam dengan si fulan. Kalaupun kita tidak mampu untuk menjadi makmum dia kerana kita tahu sifat itu, itu atas kita sendiri. Dan tak ada sebab untuk kita membuka keaiban itu di atas sebab ird, ataupun kita kata maruah dia sebagai seorang mukmin. Demikian untuk kita jaga dari mati Allah SWT. Cuma bila ada pemilihan, kita tak undi dia lah. Itu sahaja, sebab ada alasan yang bagi kita alasan tu munasabah, kerana kita mengetahui sesuatu perkara. Baik, dalam hadis ni kita lihat kullul muslim 'alal muslim, Nabi sebut setiap muslim ke atas muslim, bukan bermakna menafikan orang kafir, tidak. Ya, bukan bermakna orang kafir boleh disentap harta mereka, maruah mereka, darah mereka, tidak. Tetapi hadis ini adalah untuk menunjukkan kemuliaan seorang muslim. Kerana walau 'ala kulli hal, di akhirat dosa membunuh seorang muslim itu jauh lebih berat berbanding dengan dosa membunuh seorang kafir. Demikian hakikatnya hadirin mati Allah sekalian. Sebab tu bila kita lihat orang muslim ini hanya boleh dibunuh di atas beberapa sebab sahaja yang telah diizinkan secara jelas di dalam syarak. Selain daripada itu tidak dibenarkan. Dan saya yakin tuan-tuan, tak ada di kalangan kita yang pernah terlibat dengan isu ini. Kau ada pernah bunuh orang? Tak ada sini ya. Tak adalah, mudah-mudahan tak adalah ya. Tetapi
bab ini adalah satu bab yang kita bicarakan dengan tujuan untuk memahami kemuliaan seorang Muslim ataupun kemuliaan seorang mukmin. Nah, ini dah dia hadirin sekalian. Panjang dah kita baca, ya, daripada awal sampailah ke malam ini, ya, topik terakhir hanya ada tiga helaian, ada tiga muka surat. Panjang dah kita baca. Wallahu alam, pertamanya kita tak ingat semua, ya. Yang keduanya kita tak faham semua, ya. Yang ketiga yang pasti tak datang semualah. Kan? Tetapi sekurang-kurangnya kita berharapkan manfaat itu ada. Dan bagi saya, secara tadi Abu Talhah luah perasaan, saya pun luah perasaan jugalah, ya. Saya sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua saya sangat berterima kasih kepada AJK pihak pengurusan, walaupun saya yakin tidaklah sempurna penyampaian saya di sini sepanjang membahaskan kitab ini. Tetapi dia benar-benar memberikan saya 1001 manfaat, ya, kerana semasa belajar dulu saya pernah berniat untuk membaca dan membawa kitab ini dengan satu tujuan, untuk memperbaiki diri sendiri. Bukan untuk memperbaiki orang lain, tapi dengan tujuan untuk memperbaiki diri sendiri. Dan sekiranya tuan-tuan, kalau saya diberi ruang untuk terus mengajar kitab ini di mana-mana tempat, saya akan ulang balik daripada awal. Kerana sifat kitab ini, bila setiap kali kita baca, walaupun isi tulisannya sama, tetapi pasti kita akan mendapat manfaat ilmu yang baru. Al-Imam Al-Muzani, antara tunjang mazhab Syafi'i yang memecahkan huraian-huraian cabang dalam mazhab Syafi'i, beliau menyatakan, ada kitab Syafi'i yang aku baca lebih daripada 500 kali, dan setiap kali aku baca kitab tersebut, aku akan mendapatkan huraian-huraian ilmu-ilmu ataupun pecahan-pecahan hukum yang baru. Demikianlah bila mana kita membaca kitab-kitab seperti ini, ya, sekaligus dia memanggil dan mengetuk hati kita, apakah yang telah kita mampu untuk kita amalkan, memperbaiki adab, akhlak, kekurangan kita yang kita yakin hidup kita ataupun sifat peribadi kita penuh dengan kekurangan yang mungkin sebahagiannya tidak diselesai oleh orang lain, ya, tetapi itulah usaha kita. Apabila kita melihat tuan-tuan, pokok pangkal dalam adab ataupun akhlak ini, dia ada beberapa perkara, ya. Antaranya yang kita petik dua perkara paling penting, iaitu pertamanya pertamanya lisan, dan yang keduanya sifat malu. Bila seseorang dia menjaga dua elemen ini dalam diri dia, insya-Allah dia akan mendapat kemuliaan. Kemuliaan ni maksudnya orang akan melihatnya seorang yang beradab, berakhlak dan dirinya mulia. Yang pertama ni sifat lisan. Terlalu banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah lisan. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, al-muslim man salim al-muslim min lisanihi wa yadih. Al-muslim, al tu, itu bukan saja-saja letak al tu, tuan-tuan, ya. Al ni banyak sebab dibubuh dalam bahasa Arab. Salah satunya alif lam al-haqiqah dipanggil. Alif lam yang bertujuan diletakkan, kita kan suka mengajuk bahasa Arab, al-al tu bukan suka-suka. Ada sebab. Dan bukan semua kalimah boleh letak alif lam al di depan dia. Al itu menunjukkan hakikah. Nabi nak bagi tahu Muslim yang sebenar, yang mana man salimal muslim, yang mana muslim yang lain selamat daripada lisan dia dan juga perbuatan dia. Jadi kita cuba renung dalam hidup kita. Dalam riwayat Imam Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Nabi apabila anna rajulan sa'ala Rasulillah. Ada seorang lelaki yang datang bertanya kepada Rasulullah, dan ini yang Rasulullah jawab kepada beliau, yang menunjukkan bahawa kemungkinan ada satu benda penting yang Nabi nak sampaikan kepada sahabat yang bertanya tadi. Sebab kita jumpa dalam Al-Adabul Mufrad, ada sahabat yang mengadu kepada Nabi tentang seorang wanita yang mana siang harinya berpuasa, malam harinya bangun beribadah. Tetapi sahabat tidak boleh tahan dengan lisan dia. Wanita di orang Melayu pun kadang-kadang kita tak boleh tahan lagi Arab, tuan-tuan. Arab, saya duduk Mesir tengok makcik-makcik yang memang tak berapa dekat dengan agama di Mesir tu. Allahu Akbar. Kalau kita tengok lisan dia teruk, ya, pergilah ke kampung-kampung. Duduk di kampung-kampung. Saya pernah duduk di satu kampung Tafahan al-Ashraf. Kampung kawasan gandum. Ini jenis makcik-makcik Mesir ni boleh kencing tepi jalan, tuan-tuan muslimin. Ya, realiti. Saya tak pernah tengok, ya. Saya nampak dia belakang.
Bila saya sampai 2006, ini bukan cerita tahun 70-an, 70-an saya tak lahir lagi, 2006 mereka masih buat macam tu lagi. Tudung tu alhamdulillah pakailah bagi seorang Muslim, tapi ilmu dia jauh sangatlah, kan? Fatihah tu asal bunyi pada mulut je sebenarnya. Itu orang-orang kampung di Mesir yang tak sampai ilmu, baca tak boleh, demikian. Bila tengok dia bergaduh, saya tengok dia bergaduh, tak tahulah jiran ke apa, depan rumah bergaduh sama-sama, kan? Kita fahamlah bahasa-bahasa yang dikeluarkan tu, dahsyat lagi daripada orang kita, jauh bahasa-bahasa dia tu. Dan pernah sampai tu saya nak lalu, saya tak lama berhenti, saya nak pergi kuliah, saya turun lalu depan dia, saya kata khalas, khalas. Saya kata habislah, habis, habis, habis. Dia pandang buat muka geram, dia kata, saya buka geram, saya pun lari je, ya, saya pun kena nanti susah pula, kan? Demikian, ya? Ini masalah dia. Bila kita tengok, kita cuba renung baliklah, ya? Adakah perbuatan kita ataupun lisan kita ini orang berasa selesa ataupun tidak? Satu benda yang selalu orang sebut, kita jangan terlalu apa ni, rasa seronok apabila kita mendengar sahabat kita, dia cerita tentang sahabat-sahabat kita yang tak munasabah. Ada benda yang sahabat kita cerita munasabah, macam dia nak luah perasaan, itu tak apalah, kan? Tapi ada benda yang tak munasabah, asal jumpa mesti ada something tentang orang lain yang dia nak ceritakan. Kena ingat, di belakang kita juga dia akan buat benda yang sama tentang, akan buat benda yang sama tentang kita. Sebab tu tuan-tuan, dalam satu hadis yang sahih tentang masalah tasbih ataupun kafaratul majlis, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, adakah Nabi sentiasa baca majlis, baca bacaan ni? Tak. Tetapi satu hari bila Nabi duduk dalam satu majlis, tiba-tiba bila selesai majlis tersebut, sahabat ini melihat ataupun mendengar lisan Nabi membaca kafaratul majlis. Dan sahabat ni kata, aku tak pernah dengar kamu membaca sedemikian ya Rasulullah. Apa sebab dia? Ada beberapa sebab yang dinyatakan oleh para ulama. Salah satunya, majlis itu mungkin ada perkara yang syubhat. Mungkin ada orang muzik, menyanyi dan sebagainya yang tak dapat dielak, menjadi sunnah sebenarnya. Kalau kita pergi, saya terlupa dulu dalam walimah, kalau kita pergi kepada walimah-walimah yang ada unsur syubhah, yang kita tak tahu tapi dah ada perempuan menari ke menyanyi dan sebagainya, memadai bagi kita selesai daripada kita nak keluar itu, kita membaca kafaratul majlis bagi diri kita, tasbih kafarah, sekurang-kurangnya mengampunkan dosa kita. Mungkin bila kita tengok dia menyanyi, kita terasa syok dan sebagainya, sedangkan benda tu diharamkan bagi wanita lah, khususnya tak boleh. Demikian. Jadi ada tempat-tempat yang lain, kata para ulama, benda ini dibaca ketika mana kita duduk dalam satu majlis yang kita sering bercakap. Kemungkinan apa bahasa-bahasa ataupun lisan-lisan kita yang keluar itu, kita menyakiti sahabat kita, kita buat satu statement yang tak benar, kita buat satu tuduhan yang sebenarnya dia tak fikir macam tu, tapi kita sebut macam tu. Itu fungsi apabila Nabi menunjukkan satu sunnah membaca kafaratul majlis, apabila kita berada pada satu tempat yang mana kita banyak mengeluarkan perkataan-perkataan pada majlis tersebut. Demikian. Inilah lisan hadirin mati Allah sekalian, dan banyak hadis-hadis yang lain datang mengenai lisan, ya, sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis riwayat At-Tirmizi, hadis daripada Muaz bin Jabal, ketika mana Muaz bin Jabal bertanya kepada Nabi tentang ayu a'mal yudkhilunil jannah, apakah amalan yang memasukkanku ke dalam syurga, wa yubaiduni anin nar, dan menjauhkan aku daripada neraka. Nabi puji soalan Muaz bin Jabal kerana dia bertanya benda yang paling penting dalam agama. Nabi jawab rukun Islam, ya, kemudian Nabi tambah lagi jawapan itu. Nabi sebutkan tentang tunjang kehidupan adalah Islam. Nabi sebut wa'amuduhu salah, tiangnya adalah salah. Dan Nabi sambung lagi wa'sarwatuhu, Nabi kata puncaknya adalah al-jihad. Jadi para ulama khilaf lah, ya. Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah menyatakan sarwah ataupun puncak ilmu amalan sarwatul amal ataupun kita panggil puncak amalan adalah talibul ilmi. Ini pandangan Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, kerana mereka melihat amal apa pun yang dibuat tanpa ada ilmu, dia tak akan mencapai kesempurnaan. Imam Asy-Syafi'i menyatakan amalan yang paling baik adalah solat, sawa'an kana maktubatan aw nafilatan, sama ada ia merupakan solat fardu ataupun solat sunat. Imam Ahmad berpandangan sarwatul amal, puncak amalan adalah jihad. Ini beza pandangan di kalangan ulama. Kemudian selesai daripada Nabi memberikan jawapan kepada Muaz, akhir Nabi sebut apa? Nabi kata, Nabi sebut kepada Muaz, Nabi kata ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullu. Nabi kata, kamu nak tak aku bagi tahu apakah yang menjadi yang menguasai kesemua itu? Maksud Nabi nak bagi tahu apakah yang menjadi satu poin paling penting
kalau kamu nak capai benda-benda yang disebutkan tadi. Sebab Nabi sebut tu benda-benda besar, rukun Islam, Nabi sebut tentang jihad, Nabi sebut tentang sadaqah, Nabi sebut tentang puasa. Dalam hadis itulah Nabi sebut asyamu junnah, puasa itu merupakan perisai. Dan akhir Nabi cakap, apakah yang menjadi pelengkap kepada semua ini? Kata Muaz bin Jabal, qultu bala, ya aku nak tahu apakah itu ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisani, Nabi ambil lidah baginda. Masa tu Nabi pegang. Ya. Nabi kata kufu alaikum hadha, Nabi kata tahan benda ni, Nabi kata tahan lisan, tahan lidah. Sebab itu mungkin kita boleh beramal banyak, mungkin kita boleh, kalau Allah telah buka kekuatan bagi kita, ibadah kita banyak dan sebagainya, tetapi lisan adalah satu benda yang mengikat ke semua itu. Sehingga akhir Nabi kata, bukankah kebanyakan manusia itu terjun ke dalam neraka Allah kerana lisan mereka. Ini dia pertama. Kalau kita dapat jaga kawal benda ni, hadirin mati Allah sekalian, insyaAllah kita akan dilihat mulia pada akhlak kita, adab kita. Satu. Yang kedua adalah sifat malu. Ya, seperti mana hadis daripada Uqbah ibn Amir al-Ansari. Uqbah ibn Amir dikenali dengan Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud. Abu Mas'ud ni Madinah al-Ansar, namanya Uqbah ibn Amr. Uqbah ibn Amr menyatakan tentang bagaimana Rasulullah menyatakan dalam riwayat Muslim, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Nabi menyatakan antara perkara yang diketahui oleh manusia yang telah disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu kepada mereka, sehinggalah zaman Nabi itu, Nabi kata apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka yang terdahulu, illam tastahi fasna' ma syi'ta, sekiranya kamu tidak berasa malu maka kamu lakukanlah apa yang kamu inginkan, apa yang kamu kehendaki. Ya, hadirin mati Allah sekalian, hadis yang telah mengubah seorang anak murid besar kepada Imam Malik, Muhammad bin Maslamah, yang berasal merupakan seorang orang kata tak ada hidup, duduk tepi jalan kacau orang demikian di Kufah. Dia menemui hadis ini apabila dia bertemu dengan Syu'bah. Syu'bah adalah perawi besar, yang mana-mana hadis yang melalui jalur Syu'bah ini adalah hadis yang kuat sebenarnya. Mana-mana orang kalau tahu dia memegang satu hadis melalui jalur Syu'bah, dia akan nak ambil hadis tersebut. Nanti kita akan bahas dalam Sahih Muslim. Syu'bah ni ulama di Iraq, di Kufah. Dia Syu'bah, dipendekkan cerita, Syu'bah baca hadis ni di hadapan Muhammad bin Maslamah dan akhirnya menyebabkan beliau berubah. Hanya dibacakan in lam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau kamu tak malu kamu buatlah apa yang kamu nak buat. Dia pulang dan dia minta izin dengan keluarganya untuk pergi ke Madinah belajar dengan Imam Malik, dan dia belajar dalam lebih kurang 20 tahun dengan Imam Malik, menjadi antara periwayat hadis yang besarlah dari Imam Malik, anak murid yang antara yang terbesar bagi Imam Malik. Malu, kalau kita dapat letakkan diri kita dalam konsep malu untuk melakukan sesuatu perkara, hadirin mati Allah sekalian, insyaAllah kita akan dipandang baik, dia akan dipandang mulia oleh sahabat-sahabat kita. Demikianlah, baik insyaAllah. Kerana tuan-tuan tengok dalam hidup kita sendiri, mungkin kita juga melakukan hal ini. Kebanyakan daripada kita boleh pandang selek pada seseorang, mesti dua sebab ni. Pertama mulut dia, lisan, dan yang kedua kita kata dia ni macam tak ada sifat malu, betul tak? Demikianlah. Ya, wallahu alam. Baik, seterusnya insya-Allah muka surat 477, ya. Sebagai topik terakhir kita pada malam ini. Larangan mentera orang-orang beriman. Tu Haji terjemah. Menyerang ataupun menyakitilah. Demikianlah, ya. Akhirnya dibuat di sini satu tajuk, kita tuan-tuan dengan orang, Allahu Akbar. Orang kata, orang Kelantan panggil debe mana pun kita ni lah. Orang kita panggil garang macam mana, samsing macam mana pun kita. Beringatlah bila mana kita berhadapan dengan seorang mukmin, dengan seorang muslim. Ingat tu je, kan? Tak apa kita mengalah, kita tak apa. Bukanlah satu benda yang aib dan menunjukkan kelemahan kita. Ramai orang yang kita mampu lawan kalau kita nak lawan. Tapi buat apa kita nak lawan? Macam dengan budak lah, kan? Kita solat, budak kacau, mubang, ayah dia tak ada, dia datang seorang, memang kita nak rasa nak angkat, nak lambung budak tu. Tapi apakah ertinya? Kita memang boleh buat, tapi apa ertinya kita lawan dengan seorang budak, kan? Maknya pukul perempuan, maknya laki,
Dia bukan perempuan terbalik, perempuan tu, tuan-tuan. Kan? Apa erti dia? Tak ada erti. Demikianlah kita. Banyak dalam hidup kita ni, kita balah, kita rasa, kalau aku ni boleh makan dia ni, tapi apa erti dia? Bukan. Ya? Sebabnya apa? Walaupun kita boleh menang, kita menang, sakit tetap sakit juga. Demikian. Tapi kita ingatlah, bila mana kita berbalah dengan seorang mukmin, ya, kita kena perhatikan perkara ini dengan sebaik mungkin. Ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada kita menyerang atau menyakiti orang-orang beriman dalam riwayat Ahmad Abu Daud dalam Al-Muntakhab Abdu Abi Daud. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang orang mengambil barang orang lain baik secara serius atau main-main. Pernah tak buat? Bisa aja sorok-sorok barang orang. Prank hukum diharam dalam Islam. Kan. Dulu ustaz-ustaz pun selalu buat, kan? Saya pun pernah buat dengan Abu Talha lalu sekali. Mutah telefon kat mana? Eh, kelas saya ke hari ni? Kan? Kita memang anggap macam gurauan. Syekh kita rasa apa? Kalau betul-betul kita lupa. Eh, tuan-tuan, pernah dah dulu. Terjebak jugalah sekali. Kan? Kan? Itulah manusia. Tapi Alhamdulillah kita tak buatlah benda tu. Lepas-lepas tu kita tak ada buatlah. Tapi kita tengok. Bukan apa. Kadang-kadang niat kita betul. Kita nak bergurau dan sebagainya. Kan? Cuma je, orang yang pernah jaga kuliah dia tahulah. Berapa ramai kita kata kadang-kadang ada sebahagian pengajar ni dia tak bagi tahu pun tak datang. Macam contoh kan, bila saya jaga surau bahagian dakwah ni, dah tahu dah nak pergi umrah, bagi tahu lah 2 minggu sebelum. Ini dia bagi tahu bila? Dia mesej masa dekat Mekah. Hari ni saya tak ada tau. Pukul apa? Pukul 3 petang. Kuliah dia pukul maghrib nanti. Kan. Ini antara perkara dia tak lupa. Sebab apa tak lupa? Sebab kita tahu tempat lain pun dia buat macam tu juga. Jadi kita tahulah dia bukan lupa. Kan? Jadi benda-benda tu kita macam sengaja untuk mengusik perasaan seseorang. Tak boleh sebenarnya. Nabi tak benarkan, walaupun dengan tujuan kita nak bergurau, nak bersenda dengan dia. Demikian. Ya, kerana ini adalah satu benda yang tak baik, dianggap sama macam kita menyorokkan barang seseorang. Saja. Kamu duduk sekolah dulu selalu buat kan? Kita Alhamdulillah lah kita tak buat macam tu. Sebarang prank yang kita buat sengaja untuk mengenakan orang lain, itu diharamkan dalam Islam. Jangan anda menakuti orang lain dengan pedang. Jangan orang dulu bila dia musafir, macam contoh dia musafir, dia singgah di Madinah. Orang pergi musafir dia bawa apa? Dia bawa pedang. Pedang ni ada yang bersarung, ada yang tidak. Yang tidak tu bukan makna dia nak berperang. Memang jenis pedang dia tidak bersarung. Dia ikat di bahagian pinggang dia, dan hujung dia tu diikat dengan di bahagian kaki dia tu. Dia berjalan dengan pedang tu lah. Ataupun kalau dia bawa lembing, dia berletak dia punya apa tu, anak panah dia, arrow dia di belakang. Dalam satu hadis Nabi kata, antara adab dia, dia tutup anak panah dia tu, dan juga dia balut pedang dia. Maknanya kalau pasar kan, ramai, seorang lain tak terkena lah. Sampai macam tu Rasulullah nak jaga kita untuk tidak menyakiti seorang mukmin. Jangan menampar pipi orang lain jika anda berkelahi dengannya. Larangan memukul bahagian muka. Ya? Menampar wajah seseorang tidak akan benar, dalam psikologi pun dibuktikan tidak akan mengubah seseorang, tetapi menambah dendam. Yang viral dia pukul balik cik guru tu kat China, ya? Rasa-rasa. Dalam media tu kan, dia berapa puluh tahun tu dia dendam dengan guru dia. Itu pernah berlaku dulu zaman sekolah saya pun, ada sahabat saya macam tu. Hanya punca kerana dia ditampar. Tampar tak boleh mengubah orang. Tetapi dia akan melahirkan dendam. Malah itu dilarang oleh Nabi SAW. إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلَا يَلْتِمَنَّ الْوَجَهُ. Jika seseorang berkelahi dengan saudaranya, maka jangan memukul wajahnya. Ya? Baik. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. Hadis yang masyhur kita biasa dengar. Apabila jika dua orang Muslim bertempur dengan pedangnya, bergaduh dengan pedang masing-masing, ya, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk ke dalam neraka. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ. Kami tahu kenapa pembunuh di dalam neraka. فَمَا بَالُ الْمَقْتُولُ. Apakah halnya dengan si pembunuh, si yang dibunuh? Qala innahu kana harisan ala qatli akhi. Kerana dia juga telah bercita-cita azam membulat untuk membunuh saudaranya. Kalau tuan-tuan masih ingat di awal-awal kuliah saya dulu, 2 tahun lepas, saya ada menyatakan tentang orang yang berazam dengan sesuatu keburukan, kejahatan, dosa,
dia tak dapat melakukannya kerana dia terhalang. Sedang cita-cita itu masih ada dalam hatinya, maka dia dikira berdosa. Ya, dia dikira berdosa. Yang dimaksudkan tak akan dihitung dosa selagi dia tak buat itu, hanyalah orang yang belum berazam. Macam nak buat, tapi dia taradud, nak buat ke tak nak buat. Demikian. Akhir dia pilih tak buat, dia tak dihitung dengan dosa melakukan perbuatan tersebut. Tapi kalau yang azam membulat nak buat, hanya terbatal disebabkan halangan, maka yang itu adalah perkara yang menyebabkan seseorang terus tertimpa dengan dosanya. Macam inilah, dia tak dapat bunuh sahabat dia kerana terhalang, kerana dia dibunuh dahulu. Tetapi Allah hitung, dia juga akan berada dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan malah selainnya juga daripada Rasulullah, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kembali kafir sepeninggalanku nanti dan kemudian kamu berbaku bunuh ataupun saling berbunuhan. Secara umum sahabat tidak ada yang keluar daripada Islam lah. Nah, itu secara umumnya. Baik. Tapi apa yang disebutkan oleh Rasulullah ini berlaku banyak. Dulu Dr. Kamilin dah sebut, dah bahaskan di sini tentang pertelingkahan sahabat. Kan? Walaupun hanya beberapa sahabat yang terlibat, peperangan Jabal mungkin tak banyak angka korban, tetapi Siffin puluhan ribu angka korban di kalangan kedua-dua pihak. Walaupun sahabat yang terlibat itu dalam riwayat menyatakan tak lebih pun daripada 30 orang, tetapi kita kena ingat yang selain daripada itu yang berbunuh-bunuhan itu adalah sesama Muslim. Ia berlaku hanya beberapa puluh tahun selepas Nabi SAW meninggalkan umatnya. Demikianlah hadirin mati Allah sekalian. Sebab itu Usamah bin Zaid bila diajak oleh Ali, dia memuji Ali dengan beberapa pujian, tetapi dia memilih untuk tidak ikut kepada pertempuran tersebut kerana Usamah tahu walaupun tujuan asal bukan berperang, tapi kalau tercetus peperangan, siapakah yang akan menjadi musuh untuk dibunuh? Itu adalah di kalangan umat Islam sendiri. Ya. Baik, siksa dan balasan bagi pembunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tapi dalam surah An-Nisa ayat 93 ni kalau kita baca, Allah menyebutkan tentang khalidina fiha, itu masalah bagi apa ni, orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, ya, balasannya jahannam, khalidina fiha, dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan kekal di dalamnya. Masalah kekal-kekal ni menjadi perbahasan, sebab kekal ni adalah orang yang mati tanpa kalimat tauhid. Tapi kalau dia membunuh sedang dia seorang Muslim, macam ada hadis sibabul muslim fisq, mencela seorang Muslim fasik, wa qitaluhul kafir, dan membunuhnya adalah kafir, kan? Apakah maksud kafir di situ? Itu ada perbahasannya tentang masalah akidah seseorang yang melakukan pembunuhan. Ya, memang kita tak nafikan ada pandangan yang menyebutkan tentang mereka menjadi kafir, kekal dalam neraka. Tapi sebahagian lain menyatakan kekal itu dengan maksud kekal, bukan abada. Maksud abada selama-lamanya. Kekal tu maksudnya tempoh azab mereka sangat lama. Berbeza dengan dosa-dosa lain yang mereka lakukan, ya, dalam hidup mereka. Baik. Rasulullah bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhul kufur. Hadis yang saya bacakan tadi, Al-Bukhari dan Muslim. Mencaci seorang Muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Al-Bukhari, Rasulullah menegaskan, la yazalal mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin akan tetap berada di wilayah agamanya selagi mana dia tidak membunuh. Ini antara hadis-hadis dalil yang diperbahaskan. Apakah maksud daerah agama, wilayah agama? Ya, ada perbahasan menyatakan ya keluar dari daerah mana keluar. Ada yang menyatakan keluar itu keluar daripada kesempurnaan hakiki. Demikianlah masalah pembunuhan. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, qatlul mukmin min a'zamu indallahi min zawalid dunya. Yang tak ada kitab hadis ni riwayat An-Nasa'i. Ya, hadis sahih. Membunuh orang mukmin itu lebih berat di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Susahlah tuan-tuan kalau dia membunuh. Sebab tu Allah berikan hukuman bunuh ni, balas dia apa? Bunuh. Tapi dalam Islam ada satu bab lah di mana waris boleh memberikan pengampunan. Dalam Islam bunuh ada tiga jenis. Pertama, disengaja bunuh. Yang keduanya dia ada dua jenis. Kita senang je bagi dua. Sengaja tak sengaja.
So dalam Islam pembunuhan ada dua lah, sengaja tak, tak sengaja. Yang sengaja tu satu jenis je, memang niat membunuh lah, bunuh dengan niat. Istilah perundangan kita membunuh dengan niat. Okay, Akta 302, Kanun Keseksaan, tak silap saya lah, kan? Niat. Yang kedua, bunuh tanpa niat. Tapi bunuh tanpa niat ni dia cabang dua dalam Islam. Ya, sama ada dia memang melakukan satu perbuatan yang boleh membunuh, tapi dia tak niat bunuh. Satu lagi, dia tak niat langsung, dia tersilap, dia tersilap bunuh. Yang tersilap bunuh ni, itu memang disepakati dia tak ada kisos, tetapi dia kena diat. Tetapi yang dia tak niat bunuh, tapi buat perbuatan macam membunuh, geram sangat dia pukul dengan kayu. Logik, pukul dengan kayu banyak kali boleh mati. Mati. Bila dibawa kepada perbicaraan, dia kata dia niat tidak membunuh. Yang tu ada khilaf di kalangan ulama, sama ada dia dibunuh ataupun dia dia hanya perlu membayar diat. Tapi saya cenderung kepada pandangan dia kena kisos juga, walaupun dia tak niat, tetapi sebab perbuatan dia logiknya membunuh. Sekiranya dia melakukan perbuatan kepada mangsa dengan menggunakan kaedah yang lazimnya membunuh. Kan? Itu yang mahkamah nak tengoklah benda-benda macam tu. Itu fungsi mahkamah untuk memberikan keadilan yang sebaiknya. Demikian. Ya, tetapi dalam Islam ada satu perkara lain, iaitu yang kita maklum, waris diberikan keizinan untuk memberikan kemaafan. Tetapi adakah dia penghapus dosa secara umumnya? Majoriti ulama berpandangan tidak, kerana dia tetap akan dikisas bersama dengan si mangsa bunuh di hari akhirat nanti. Kalau kita lihat ada satu kitab kecil, tak tahu ada kat sini tak, 34 dosa tu, tuan-tuan boleh baca tu, bagus tu, 34 perkara penghapus dosa, dosa Syekh Fahad bin Shuaib bin apa Abdul Rahman Ash-Shuaib. Bagus beliau tulis kitab tu. Beliau antara menyatakan bahawa kisos dia bukan menghapus. Kisos adalah semata-mata hukuman di dunia untuk memberikan pengajaran kepada orang lain supaya jangan melakukan demikian. Tetapi di akhirat, dia tetap akan dibangkitkan dalam urusan perbicaraan pembunuhan sesama sesama mereka. Ya, baik. Kita nampak mungkin benda ni kecil, kita nampak benda ni mungkin macam tak ada kaitan dengan kita, tetapi ketahuilah, sejarah Islam mencatatkan hal ini pernah berlaku sesama Muslim, sesama mukmin, dan akhirnya dia menatijahkan satu fitnah yang besar di kalangan umat manusia ini. Baik. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nasi fi dima'," hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, perkara yang pertama diselesaikan di antara manusia adalah urusan darah. Ya. Seperti saya katakan tadi, iaitu yuqda bainan nas. Adapun yang dihukum di antara manusia dan Allah adalah salat, telah saya nyatakan di awal tadi. Maka oleh kerana itu, hindarilah segala permusuhan. Jauhkan diri anda dari hal-hal yang akan menyeret anda kepada pertengkaran dan pembunuhan. Hindarilah segala bentuk peperangan. Perhatikanlah kata-kata indah yang terdapat dalam syair berikut ini, yang dikutip oleh Al-Bukhari dari Ibnu Uyainah dari Khalaf bin Kushab. Ia menyatakan, perang pada awalnya adalah seorang gadis cantik yang berlenggok dengan perhiasannya di hadapan orang-orang pandir. Pandir? Tak cerdik. Ketika ia sudah menyalakan apinya, dia akan menjadi lemah tanpa suami. Dia menjadi lusuh, kusam, bau dan tidak menarik untuk dicium. Perang, maksudnya apa? Perang satu perkara yang baik pada asalnya. Nabi pun berperang. Kenapa? Untuk menjaga agama. Mustahil agama dapat dijaga di zaman Nabi kalau tak berlakunya apa? Peperangan. Tetapi bila mana dia ada unsur-unsur yang lain, ya. Hatta dalam perang menentang kafir pun seseorang tu dia boleh melampaui batasan sebenarnya. Bukan dia tak boleh, kan? Dalam undang-undang yang telah menyerah mana boleh dibunuh, contohlah, kan? Demikian. Tapinya begitulah. Kalau maknanya peperangan ini sudah diselaputi dengan hawa nafsu sampai kita dah tak nampak dah dengan siapa kita berperang. Kita menggunakan nas-nas kita, mentakwilkan nas-nas kita sesuka hati sehingga akhirnya kita menyebabkan tercampak ke dalam tempat-tempat pembunuhan ini. Demikian, selanjutnya renungkanlah. Apakah dalam perang melawan saudara-saudara anda terdapat kebaikan? Apakah dalam perang melawan saudara-saudara anda terdapat manfaat?
Apakah perang seperti ini akan meninggikan darajat di akhirat? Renungkan pernyataan-pernyataan ini dengan baik. Bertakwalah kepada Allah dalam diri, bertakwalah kepada Allah dalam darah, kehormatan dan orang lain. Maka hadirin mati Allah sekalian, ya, dengan ini tamatlah perbincangan kita. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita berdoalah semoga apa yang kita baca dapat kita amalkan dalam kehidupan kita dan dapat disemat menjadi satu sifat yang mulia bagi diri kita. Sekurang-kurangnya dengan title kita sebagai penuntut ilmu yang diketahui oleh sahabat-sahabat kita, kita ada rasa malu, kita ada rasa untuk menjaga lisan kita daripada menyakiti orang lain. Demikianlah yang terbaik. Ya, saya sendiri lagi berat tuan-tuan sebab kita dipanggil ustaz kan. Ustaz ni satu kalimah yang berat sebenarnya. Saya rasa kalau satu hari Allah kurniakan saya ada PhD, ada doktor pun, saya rasa tak berat seberat gelaran ustaz ni. Kita ada doktor, kita ada PhD, ni ikut kita lah kita nak mengajar ke tidak kan. Demikian hak kita. Tapi ustaz ni dia satu benda yang saya rasa amat berat bila mana panggilan itu berada pada atas diri seseorang, terutama bagi saya lah kan. Sampai kita lihat tuan-tuan, saya tengok masa tuan-tuan panggil saya ustaz lah sebab kenal saya ni ustaz. Kawan-kawan kita yang duduk sekolah daripada dulu, sekolah rendah, sekolah menengah, bertepuk bertampar bergusti bersama dengan kita, bila kita balik raya jumpa mereka, mereka panggil ustaz juga hari ni. Saya pun tak tahu hati nak kata apa, tapi saya kata di situlah kita nampaknya beratnya untuk memikul kalimah itu. Itulah dia tuan-tuan puan-puan sekalian. Ya, sehingga cikgu-cikgu kita dulu yang duduk denda kita, yang duduk merotan kita zaman sekolah boleh rotan dululah kan, yang duduk suruh kita berdiri atas kerusi, hari ni pun bila dia jumpa kita dia panggil ustaz juga. Itu satu perkara yang saya rasa Allahu Akbar, satu perkara yang berat. Ya, sebab itu kadang-kadang bila kita dah dikenalilah sebagai penuntut ilmu, bagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekurang-kurang benda itu menjadi satu aset penting untuk kita ada sifat malu, untuk bila kita nak buat sesuatu kita akan ingatlah orang kenal kita ni menuntut ilmu, orang kenal kita ni begini 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 kan. Kan, ha, demikian. Macam orang tampal subhanallah di belakang kereta dia. Jangan tuan-tuan tampal subhanallah tapi tuan-tuan pergi potong queue. Bagus juga tampal subhanallah tu, pertama orang baca orang akan zikir, betul tak? Saya nampak kalau orang tampal subhanallah belakang kereta mesti saya akan sebut. Saya kata besar pahala dia. Kan? Lepas tu terharu, terkilan. Dia potong queue kat depan. Sudah. Janganlah buat macam tu. Yalah, itu jadi benteng diri kita lah. Walaupun kita keluar tak pakai kepiah kan. Itu tak apalah. Bukanlah syarat, tetapinya hadirin sekalian, sekurang-kurangnya orang nampak kita ni ada nilai-nilai agama dan itu menjadi benteng kepada kita lah. Ya, untuk kita menjaga lisan dan adanya sifat malu, insya-Allah kita akan dipandang mulia oleh saudara-saudara kita. Wallahu alam, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Tak ada soalan? Pulut kuning tak ada? Walaupun habis tak ada roti. InsyaAllah kita akan berjumpa dua kali lagi sebelum saya pergi umrah bulan hadapan insyaAllah. Kitab tak ada lagi, tapi tuan-tuan hadirlah sama-sama. Kita akan membincangkan, mungkin dua kuliah ni kita akan membincangkan tentang Imam Muslim itu sendiri insyaAllah sebagai permulaan. Muqaddimah Imam Muslim mungkin kita tak baca semua kerana muqaddimah tu berat juga sebenarnya untuk disyarahkan. Muqaddimah Imam Muslim siapa pernah baca, tapi kita akan petik poin-poin penting dalam muqaddimah itu selepas kita membaca tentang biografi Al-Imam Muslim dan faedah daripada kehidupan beliau. Wallahu a'lam insya-Allah. Baik, tak ada soalan. Bukan tak ada soalan, ada soalan. Soalan tanya pun macam tak nak bagi tanya, tak ada soalan. Tak ada soalan. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Jadi hadirin sekalian, saya mewakili semualah daripada kuliah saya yang paling awal sehingga ke hari ini, saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan ataupun jawapan-jawapan kekurangan tu banyaklah dan juga jawapan-jawapan yang mungkin tidak memenuhi kehendak hasrat tuan-tuan. Ya, insya-Allah sama-sama kita doa yang paling penting apa yang kita pelajari dapat menjadi sifat baik bagi diri kita. Wallahu alam. Akhir, saya mohon maaf kepada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.